Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini aku mau ajak kalian nge-review mie ayam yang aku suka. Wis. Jadi mie ayamnya ini itu legend sekali yang aku suka di Blora. Mie ayam yang waktu itu aku selalu pulang dari sekolah itu, pokoknya aku kesana deh. Mie ayam yang sering aku ceritain lah. Tempatnya itu sederhana tapi rasanya mantep banget. Dulu itu masih harganya itu masih ingat aku masih sekitar 5.000 6.000. Tapi enggak tahu sekarang harganya berapa. Let's see it out. Yuk, sekarang sudah sampai mie ayam Morris. Mie ayam andalan waktu SMA dulu. Di sini. Jadi ibunya masih kenal ini. Ada kau aku lagi. Eh bu. Dua yo. Dua. Ini. Ini baru cowok toh. Yang ni. Sekarang cowok cewek. Aku dulu. Kapan teh pulang ke Indonesia? Jumat deh bu. Jumat yang pergi. Nah tu gini gaya Kamis. Niki pengin pun teng mriki. Kemarin. Nggih, kalian. Kale adik kula tapi. Aku tekan. Oh, berarti pagi. Nggih, pas jenengan bareng. Siang apa paling enggak siang. Nggih, nggih. Adik kowe. Adik e. Beda. Sing beda pas beda dhewe pun. Sing beda sama mama aku. Iya. Edit Ciro lu lihat bakso atau mie ayam? Atau mie bakso? Mie bakso papa. Mie bakso. Oke. Okay. Mie bakso. Kamu ya mending. Oke, okay, Anna, wir haben dein Haar vergessen. Ich will mie bakso. Ich will mie bakso. Mie ayam tak? Ya, Bu. Mie bakso, wes. Iya, bakso. Bakso. Ya, sih. Kamu mie bakso suka, sayang? Nein, aku gak suka bakso. Ich will mie bakso. Satu. Mie ayam. Satu, dua, tiga. Mie ayam bakso, tiga. Terus mie ayam biasa, setunggal. Mie bakso, dua. Kula purun bu, ini ki bu. Mangkok kula purun disukani ini ki, tapi bukan kata-kata. Kami baru berapa? Wah ini lor, cuas ini. Pendalewa enak ini lor. Oh, masih ada lho pokoknya. Segeri mas ya, nak balungan ya mas ya. Wah, ini lho rumahnya, nak tenang gini nih. Ini andalanku. Ini paling jauh sak blora ibu, menurut gue ibu. Lang ya? Bikin gede sirah aja ya. Iya lah, bikin gede sirah. Tapi yang aku kayak bian tetep apa jenengnya ke sekolah nanti saat ini rasanya kayak sami mawan ada. Kenapa? Wangnya cek bodoh. Wangnya cek bodoh. Satu tok ae kita. Nggih, kula mawon. Mbok nak adikku kuwi gelem gajah pe, Dut. Iki gelem gajah? Enggak. Iya. Eh, loro. Wah, iki. Besar sekali porsinya. Itu untuk Mas Lias. Ah, steam. Ya, ini ibunya buat. Minum apa? Es jeruk. Es jeruk. Ya, ini minum apa? Sama kayak aku. Es jeruk juga. Ya. Sama kamu 5 es jeruk. Ya, 5 es jeruk. Lihat, kamu enggak mau sawinya, enggak mau hijau-hijaunya ini.
Ya udah. Wah, minyaknya ini banyak banget lor, ini lor. Tuh. Ini ada gajinya, ini ekstra ini tadi aku. Nah, yamnya, ada pentolnya. Ini minyak yang paling enaknya karena minyak buatan sendiri. Yo, Swanse pesen mie ayam tanpa bakso. Alma pesen nopo. Alma bisa gratis ini. Mama, no ice coffee bakso. Hah? Ini punya mama, Nduk? Atau punya kamu? Bakso. Ini punya aku berarti. Iya. Mostotan. Ini punya Dut. Dutan atau Dut? Mama, ini yang dia. Ah, sendiri. Eh, Dut, ger Dut. Mantap. Mantap, coba. Mama. Ini. Mami mik dulu. Oh, lah. Pakai saus seidut, seret, terus kecap manis, enak ini lor, ini wow, di close up dudut, makanan dudut ini sambelnya yang banyak ini, 2-3 sendok cukup banyak kan, jadi rasanya gak ada lagi leleh, ini pokoknya oke, anta coba dulu madang enak kan? Mie-nya jas ini mie yang paling enak sini, mie yang paling enak ini. Ini aku juga ini loh, sampai susah ngaduknya ini loh. Ini seporsi 12.000 aja nih mie ayam bakso, susah ngaduknya tapi wow piye enak ini. Bismillah, mie-nya buatan sendiri. Top banget ini. Iya memang. Kalian yang di Blora pokoknya harus kesini. Ini tempatnya ini di Tasyun Blora. Kalau Blok T itu ke timur sedikit. Jembatan. Waduh. Jembatan apa? Lusi. Mulang sidik pokoknya ke barat sedikit. Nyaya Moris. Ini aku sejak SMA itu di sini lor aku lor. Habis pulang sekolah mesti kesini. Enak banget soalnya, rasanya masih sama, konsisten. Gilo. Gilo. Lihat doyan nggak? Oke, sip. Kita mau makan dulu ya. Kalau gitu pokoknya reviewnya. Kita makan sih. Waduh sih. Ini lo coba lor, ini sudah mau habis ini sebenarnya. Aku biasanya itu tambah lagi 2 mangkok, cuma hari ini 1 mangkok aja. Soalnya apa? Soalnya banyak makanan yang perlu dicoba di Blora ini. Ini minyak terasa banget. Anak-anakku aja suka lo, lihat sih lo. Apa ya, Lias? Ini. Ya, kadang-kadang begitu emang. Mama. Mama. Ini kan putihnya, Kak. Mama. Ya, bahasa ama itu udah ya, semut, Pak. Protein. In Indonesia, das ist halt manchmal so. So kleiner Kind. Das ist echt ganz oft so. Ich hatte vorhin eine Ameise in meinem Trinken. Habe ich auch einfach weggemacht. Ja, das passiert. Ya, begitulah. Banyak yang ditemukan anakku. Tapi ya itu lor, si jelas overall enak banget ini. Enggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Pokoknya dicoba wae. Bujuku wae seneng. Jos pokoknya. Jadi untuk warga Blora asem. Jadi warga Blora yang pengen mie ayam enak wajib kesini. Moris. Okay? Gas murah. Enak. Kira-kira aku pengen tanya lagi. Jarang rene toh? Tapi sekali rene wis enak pol wae ning ngene iki sing ngarep kareken. Tok omah karek turu tok. Ayo.
saya sing bayar. Mulia lur. I'm just sitting here.